masih soal dari Mbak Ernawati. Bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian 1 meter. Jadi ketinggian tenyom atau monyet ini menjatuhkan itu adalah 1 meter. Nah, 1 meter jatuh bes, lalu memantul. Ya. Nah, jika koefisien restitusi E ini sama dengan 1/2, nah ini respon mousepadnya sudah mulai melambat, ini waktunya restart komputernya ini. Ya, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah, ini rumusnya mudah. Ya, E ini sama dengan akar dari H2 per H1. H1 ini tinggi mula-mula, ini H1. Ya, ini H1, ini adalah H2. H2. Nah, E-nya adalah setengah. Tulis setengah di sini. Nah, ini 1/2. Ya, ini adalah H1-nya sudah ketahuan 1 ya. H2-nya ini adalah yang tanyakan. Yang tanyakan per H1. Biar enak, H1-nya 1 langsung gitu aja ya. H1-nya 1. Biar enak, 2-nya kita kuadratkan 1/4. Ya, ini sama dengan H2. Nah, ini kalau dikuadratkan akarnya hilang per 1. Maka H2 itu 1/4 meter. Adalah 1/4 meter, atau bisa juga kalau jadikan sentimeter adalah 25 cm. Baik, ini adalah pembahasan untuk yang soal ini.